لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الأمر. Yang kami hormati, selamat datang ahlan wa sahlan pengurus wilayah Fatayat NU dari Surabaya. Ada 3 orang sahabat. Selamat datang di PP Fatayat NU Kabupaten Jombang. Yang kami hormati ketua pengurus Fatayat NU Kabupaten Jombang dan seluruh pengurus jajarannya. Hadirin hadirat sahabat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah dalam rangka visitasi asifa atau ajang potensi Fatayat NU oleh PW Fatayat NU Jawa Timur. Ajang visitasi ini semoga memberikan nilai plus atau Fatayat yang lebih baik dari tahun ke tahun karena ada penilaian dari asifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tetap tercurah limpah pada junjungan Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seterusnya, dan sambutan dari Ketua PC, lalu pengarahan dari Sekretaris PW Fatayat NU Jawa Timur, dan ditutup dengan doa. Sahabat, semoga visitasi hari ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya minta hadiah Fatihah semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Ilahadihimiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di tengah pandemi ini kita, saya dan Anda semua masih bisa berkarya, masih bisa bekerja keras untuk mewujudkan visitasi hari ini. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Selanjutnya, yakni membacakan ayat suci Al-Quran atau bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita, sahabat Siti Sofia. Kepada sahabat Siti Sofia, disilahkan. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ألا له
Thank you.
sahabat Bismillah Latifah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tercinta kita, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Jombang, yakni Neng Heli Lailatul Nikmah. Kepada Neng Heli, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pimpinan wilayah beserta jajarannya yang hadir, dan juga pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Jombang dan perwakilan dari pimpinan anak cabang Fatayat Kabupaten Jombang. Sahabat-sahabatku tercinta, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, ini adalah selamat datang kepada pengurus wilayah, pimpinan wilayah yang hadir untuk visitasi Asifa, karena pimpinan cabang Kabupaten Jombang baru kali ini mengikuti tertib administrasi yang diadakan oleh wilayah. Jadi harap maklum adanya, karena memang ini adalah kerja murni, kerja tim dan seluruh lembaga, seluruh bidang yang ada di jajaran pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Jombang bergerak dan menertibkan seluruh administrasi yang ada, baik dalam segi kegiatan administrasi organisasi seluruhnya dan keuangan, dan juga apa aset dan seluruhnya yang di dalam naungan pimpinan cabang Kabupaten Jombang. Sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan cabang, pimpinan anak cabang yang sigap memberikan kontribusi dukungan kepada kami pimpinan cabang ketika penertiban administrasi. Mbak Wiwi, kami dari pimpinan cabang langsung sigap menertibkan seluruh administrasi SK, mulai dari ranting sampai dengan anak cabang. Alhamdulillah nanti bisa langsung dilihat untuk SK-nya, dan alhamdulillah Mbak, terobosan dari pimpinan cabang dalam hal database, pada saat kami deadline untuk pengumpulan database, alhamdulillah, karena tahun ini kami dari pimpinan cabang kepengen tahu seberapa kekuatannya Fatayat dan anggota real Fatayat di pimpinan baik ranting CAC maupun di cabang. Alhamdulillah kita belum semaksimal mungkin, tapi sudah ada 2.000 lebih database yang masuk di pimpinan cabang. Ini nanti kita galakkan lagi, mudah-mudahan tidak ada hambatan, dan seluruhnya ini hanya sederhana Mbak, pakai Google Form, sederhana, tetapi alhamdulillah dari sahabat-sahabat pimpinan anak cabang sudah bisa menyetorkan sekitar 2.000 lebih. Jadi nanti mohon dilihat semuanya. Jadi untuk apa kemandirian juga, kemandirian organisasi
kami sudah banyak sekali produk-produk yang dari Fatayat yang memang bukan dari pimpinan cabang tetapi itu dari anggota Fatayat dan kami memfasilitasi untuk berkembang. Hal ini yang sudah kami lakukan sekitar 2 bulan yaitu Gorang. Kita kerjasama dari PT Gorang dengan pimpinan cabang Kabupaten Jombang untuk apa ya, kemandirian organisasi. Jadi kita dapat terobosan Gorang, alhamdulillah dari PAC-PAC sudah banyak yang berhasil dan umpan untuk cabang juga luar biasa. Kita bekerja sama dengan muslimah. Jadi yang muslimah yang Fatayat bergerak di Fatayat. Alhamdulillah dua muslimah dan Fatayat sama-sama berjalan. Alhamdulillah itu sangat mendukung untuk kemandirian organisasi. Nanti bisa dilihat dalam video kegiatan-kegiatan seluruhnya di seluruh bidang. Alhamdulillah selama 1 tahun kami melaporkan bahwasanya 1 tahun kepemimpinan ini, kepemimpinan saya dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah kegiatan mulai dari Bapantara, dakwah di bidang kesehatan, dakwah pengkaderan, pendidikan, bidang pengkaderan, sosial dan budaya, advokasi dan semuanya. Alhamdulillah Mbak, sahabat-sahabat PW, kami dari bidang advokasi, kalau dari bidang Bapantara sudah bekerja sama ditunjuk oleh wilayah untuk memberikan pendampingan untuk pondok pesantren. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Apalagi di Tambak Beras dan di Denanyar, alhamdulillah Gopantaranya sudah berjalan dan santri-santri sudah diberikan edukasi tentang berbagai hal. Dan juga makanan kosmetik yang halal juga sudah dikasih edukasi kepada para santri. Itu dalam program Gopantara. Dan pembagian masker, hand sanitizer itu juga sudah kami lakukan di 1 tahun ini. Alhamdulillah di bidang dakwah yang paling viral kemarin, kami melaporkan bahwasannya kami mengadakan lomba dalam rangka HSN dan juga Maulid Nabi tiba virtual dan juga diva. Diva dan Diva, untuk Diva alhamdulillah di 21 kecamatan Pak sahabat hadir dan ikut semuanya karena kami ingin memiliki kader dakyat Fatayat di seluruh kecamatan untuk bisa mensiarkan Fatayat untuk ulama. Setelah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau yang di sosial budaya, kita berbagi kepada anak yatim dan juga paduan suara yang insya Allah semuanya sudah paham. Untuk paduan suara ini adalah andalan kita dari pimpinan cabang Fatayat terutama Kabupaten Jombang. Dan juga apalagi sudah banyak sekali kegiatan selama 1 tahun. Saya angan-angan apakah di pandemi ini
kegiatannya perasa saya ini merasakan bahwanya sedikit kegiatannya, tetapi ketika ditertibkan administrasinya, laporannya, kok ternyata banyak sekali kegiatannya. Ya Allah, sangat luar biasa teman-teman ini. Meskipun sahabat-sahabat ini, meskipun pandemi, tapi semangatnya masih luar biasa. Ada juga yang paling baru di kepemimpinan kami, yaitu Sekoper Berlian. Kita kerjasama Fataya dengan Puspa, dan ini sudah tiga bulan kita melaksanakan sekolah perempuan. Jadi memang yang nol, benar-benar ibu rumah tangga yang tidak mengikuti organisasi masyarakat. Jadi benar-benar kita kumpulkan dan kita kasih edukasi tentang bagaimana kita kasih parenting, mendidik anak, terus sebagai perempuan itu cara mendidik anak, berumah tangga yang baik, hak-hak dari perempuan, kita seharusnya yang tidak boleh ini, yang harus tawaduk kepada suami, kita harus melayani suami seperti apa, dan memberikan pendidikan, edukasi tentang medsos, cara mau ditinggal itu mbak, ada di layar itu video. Ini adalah seorang perempuan, yaitu pekih, itu ada Ning Uga memberikan materi tentang pekih perempuan. Jadi memang benar-benar latar belakangnya ibu-ibu yang tidak di organisasi masyarakat. Jadi benar-benar sing upyek mbek pawon ngurusi anak kali bojo, bukan ketika ibu bojo ngamuk. Nah, hal-hal semacam itu mempercepat pikiran. Akhirnya kami Fataya bekerja sama dengan Puspa. Puspa Arindi, kenapa bekerja sama dengan Puspa? Karena yang mempunyai dana adalah Puspa dan yang melaksanakan adalah Fataya. Jadi kepala sekolahnya dari kami, dari Koordinator Bidang Advokasi. Ini alhamdulillah siswanya, muridnya ada 60. Dan kemarin terakhir kita memberikan kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di sekolah perempuan tersebut. Jadi kami katanya yang ikut ambil semuanya. Alhamdulillah kemarin juga ada pendidikan tentang cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Karena dampak dari media sosial itu ketika ibu-ibu yang berpendidikan yang di bawah, dia tidak mengetahui apakah saya memposting ini melanggar undang-undang IT ataupun bukan. Jadi ini adalah mengurangi mengurangi pengaguh apa ibu-ibu yang tidak paham tentang lingkungan. Alhamdulillah untuk kali ini Sekoper langsung dari pimpinan cabang. Ini ada satu desa, insya Allah di tahun 2021 ada 3 desa yang akan menyusul program Sekoper sekolah perempuan ini. Dan alhamdulillah apresiasi dari wilayah Puspa terutama itu sangat luar biasa sekali, karena hanya 2 sekolah perempuan yang ada di Jawa Timur, di Gresik dan ada di Jombang. Dan alhamdulillah Jombang sudah bisa, dan ini mengurusin ada 3 desa. 3 desa di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Mohon doanya semoga seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Jombang, karena kami pimpinan cabang bersinergi terus dengan pemerintahan kabupaten, dan alhamdulillah tidak mengecewakan agar program-program dari pemerintah selalu kita bisa ambil dan nanti kita bisa merealisasikan program agar seluruh kegiatan yang ada di pimpinan cabang di PAC selalu bersinergi dan bisa berjalan dengan baik. Amin.
setiap cara lagi. Itu sudah ya, nanti langsung dilihat dulu untuk administrasinya dan yang lain-lainnya. Kalau yang di lapangan monggo, kita juga punya tandur mbak, punyanya Fatayat juga, binaannya Fatayat juga, kita juga punya bank sampah yang sudah awal tahun kita MOU dengan DLH. Jadi DLH sudah mau, sudah memberikan MOU kepada kami untuk bekerja sama bank sampah, langsung disebutkan ke DLH. Sudah, sekian dari saya, maafnya saya mohon maaf. Apabila nanti sampai terakhir nanti ada pasugatan dan penyambutan yang lain-lainnya, ternyata kok seperti ini saja, saya mohon maaf. Ini kami adalah kerja tim, sudah semaksimal mungkin. Jadi kalau kurang lebihnya, ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari kami, pimpinan cabang Kabupaten Jombang, ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit penjelasan tentang program Fatayat yang telah berjalan satu tahun terakhir ini. Ternyata setelah kita lihat dan kita dengarkan, banyak sekali yang sudah dilakukan dan sudah diikuti oleh seluruh sahabat-sahabat kita di Ranting, di Anak Cabang, dan seluruh sahabat kita di Kabupaten Jombang. Sahabat yang saya hormati, boleh kita ngaji, boleh kita tahlilan, yasinan, istighosahan, tapi jangan lupa tertib administrasi. Selanjutnya adalah acara penayangan video. Tapi sebelum itu, ini berjudul visitasi Asifa. Kalau sekolah-sekolah atau madrasah bernama akreditasi, kalau kita namanya visitasi, tidak hanya berkunjung tapi juga menilai kinerja setahun terakhir, mengecek segala administrasi yang dilakukan. Semoga nanti visitasinya tidak berjalan lama ya, cukup setengah hari atau jam 4 jam juga sudah selesai. Sungguh alhamdulillah, karena yang ditinggal banyak sekali, suami tercinta dan anak-anak tercinta. Kepada Mbak Aulia, silahkan untuk menayangkan video. Kita punya diva, punya kaventara, punya skoper, terus apalagi sampai lali sampai kakehi. Itu tadi di video nggak sampai satu jam. Coba kalau kita ceritakan mungkin satu minggu nggak habis-habis tentang kegiatan Fatayat di Kabupaten Jombang. Sahabat yang saya hormati, memang tertib administrasi sangat penting, karena dengan tertib administrasi bisa menorehkan sejarah yang sangat luar biasa. Kita nanti punya regenerasi, punya adik-adik yang meneruskan perjuangan Fatayat ini. Oleh karena itu, visitasi Asifa memang sangat dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan atau pengarahan dari pengurus wilayah Fatayat NU Jawa Timur, yakni kepada sahabat Wiwi Endahwati, Sarjana Agama. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
yang sangat kami banggakan, kami cintai, sahabat ketua Badan NU Kabupaten Jombang, Neng Eli, yang luar biasa, dan beserta jajarannya, pengurus BC Partai Kabupaten Jombang, segenap PAC yang juga hadir pada siang hari ini, dan juga bersama saya ada sahabat Widya Sofa selaku pendengar dan sahabat Mempara di bidang advokasi. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan nikmat sehingga saya bisa bersua ke sini, bisa berkunjung ke sini untuk silaturahim, belajar bersama tentang ketaatan Kabupaten Jombang. Dan yang dua kalinya semoga syafaat Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dicurahkan kepada kita semua. Sahabat-sahabat, matur nuwun sangat atas sambutan yang di luar ekspektasi saya. Baik sahabat-sahabat yang cantik-cantik yang hari ini hadir, yang menambah semangat saya, yang beberapa hari ini mungkin ada apa ya, pokoknya pekerjaan itu mempengaruhi untuk beraktivitas. Teman-teman PJ yang jadi cantik pada yang dikenali saya, pokoknya yang luar biasa. Masuk ke kantor, alhamdulillah dari dua kunjungan di sini nyaman betul, kayak serasa di hotel. Betul, serasa di hotel ruangannya. Jadi kalau kita sewa ke hotel di sini tuh cukup nyaman kalau beraktivitas ya, luar biasa gitu. Dan disuguhi lagi, harus bicara banyak, gambar-gambar slide yang ditayangkan itu bagi kami adalah salah satu entry point yang nanti akan menjadi penilaian yang tadi harapannya jangan lama-lama gitu. Kayaknya betul itu gak usah lama-lama gitu ya. Sahabat, visitasi ini adalah rangkaian kegiatan yang tahapan asifa yang kemarin sahabat-sahabat mungkin di tim yang dibentuk nih Eli untuk entry beberapa data yang diupload sehingga bisa poin yang diberikan diverifikasi dan kami visitasi. Perjalanannya begini. Di era ini pantai itu dihadapkan kepada hal-hal yang baik dan harus baik karena apa? Kita ketemu pada masa yang mana di kepengurusan di semua jajaran baik tingkat pusat maupun tingkat wilayah maupun cabang itu ditemukan kepada pengurus-pengurus yang luar biasa aktif, produktif dan itu bermutu. Dan hari ini juga kita digerakkan bersama ada nilai penambahan perjuangan yang berpikir bersama bagaimana Pataya dalam bahasa Nahdlatul Ulama itu harus betul-betul profesional dan organisasi yang bisa dilirik. Kalau omong cantik dari dulu Pataya itu cantik karena Pataya itu di masanya berbeda sama IPPNU, berbeda dengan IPMI, itu sangat berbeda. Dan Pataya itu punya nilai rasa tersendiri itu dari masa ke masanya itu sangat unik dan menarik, iya. Tetapi di era ini kita itu dituntut bagaimana membranding organisasi kita ini lebih punya daya saing, lebih punya karakter, lebih punya wadah yang itu nggak sekedar dilirik oleh di tingkat regional maupun nasional, tetapi ada peluang-peluang besar untuk berjejaring di ranah manapun, tidak batasan pada ranting pimpinan anak cabang, pimpinan PW atau PP, tapi semua itu nanti dengan globalisasi itu di daerah mana yang itu punya potensi, punya isu yang baik secara internasional dan bisa dilakukan. Dan itu di era ini kita dituntut untuk berjuang membranding Pataya. Gitu. Jadi tidak ada sekat kalau harus PC yang melakukan kerjasama untuk beraksi atau melakukan hal baik. Tapi di tingkat anak ranting pun ketika itu mempunyai isos yang bagus untuk bisa dilirik di internasional itu bisa, dilirik nasional bisa. Di tingkat kabupaten Bumbu Jidam mengapresiasi dari PAD tapi tingkatan desa itu diatas itu sangat baik. Itu dan sangat wajar dan harus. Karena hari ini isos kita itu luar biasa. Dan saya lihat di seluruh pimpinan cabang se Jawa Timur itu gerak-gerak baiknya itu kalau dulu di tingkat MUU itu
yang ikut itu 4 orang, diambil 3. Itu kan apa namanya, kompetisinya enggak sangat menarik ya. Cuma jumlahnya 4, diambil 3, paling beda 1 orang. Hari ini sukarela kita menjadi 23 PC. Baik yang ingin belajar dari organisasi terus ikut, baik yang betul-betul kepingin menunjukkan, kepingin memberikan best practice-nya di wilayah yang nanti akan menjadi rujukan teman-teman se-Jawa Timur. Hari ini kita proses untuk bahasanya Nek Jenengi Emas itu digali dari dasar. Dengan mencari tambang emas itu kan yang gak susah sekarang ambil, tapi bagaimana diproses dari mulai ngeruknya, dari mulai mengulingnya, sampai menjadi emas, sampai nyatanya, itu kan prosesnya juga butuh yang luar biasa. Hari ini itu kita lakukan ketika mentah bentuk nanti akan menjadi sebuah mercusuar. Entah itu nanti di mana. Katanya ingin menjadikan itu dan akan kita bawa tingkat nasional. Kalau kemarin Konjen Amerika menyapa kita, kita bilang kita punya resource ini loh, kita punya akses ini, kita punya cabang-cabang yang luar biasa ini. Siap untuk menggerakkan. Nanti kalau itu bisa digerakkan, ansi Fatayat, kita semakin bagus untuk membranding Fatayat secara nasional. Apalagi kita langsung berjejaring secara internasional, baik lewat Bank Dunia, baik lewat Australia, dan itu penting. Hari ini saya di PB berjejaringnya lewat programnya dari user itu, kita nunjuknya langsung, bukan untuk dari PB mana, dari PC mana, enggak, langsung pakai desa itu. Nah, itu berarti menunjukkan bagaimana PC itu sudah betul-betul bukan lagi di tingkat ranah pelatihan, tapi harus ada basis komunitas yang dibangun. Itu basis mana yang harus diatur kasih di jam ini. Itu mudah-mudahan nanti coba bagian dari yang pilihan. Jadi nanti 23 nanti dari teman-teman zona ada 6 itu kita ambil 10. Saya berharap nanti kita bantu bagaimana membrandingnya nanti. Nanti kan di bagian 10 itu presentasi. We coba punya apa? Coba punya apa? Jadi tetap teman-teman dari Bobda dan kami yang presentasi akan mencoba membantu bagaimana itu mampu nanti coba itu menjadi rujukan. Rujukannya belajarnya nggak sekedar tingkat Jawa Timur, kita akan berikan ke tingkat nasional, daerah mana yang ingin kunjungan, kalau ke coba belajarnya ke EHC, ke Wahab, ke Ibisri. Rujukannya nih belajar sih nampaknya itu benih ini masih sama gitu. Dan itu harus disiapkan di Fatayat tingkat cabangnya. Bagaimana tadi yang menarik pos-posnya, jadi ladang belajarnya untuk tingkat nasional itu betul-betul ada. Itu akan kita sajikan, dan itu bagus. Saya terima kasih banyak kepada pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Jombang yang itu bahasanya itu sudah sedia semuanya, dari Asifa, dari Sejuk, pokoknya itu himanya ada banget ya. Luar biasa ya juga. Nah, nanti mungkin saya hanya ngecek sesuai dengan verifikasi secara administrasi itu penting untuk dicek kembali, karena nanti harus sidang bersama teman-teman pimpinan bagaimana hasil recordnya sesuai enggak dengan apa yang dimasukkan di datanya Asifa itu, di aplikasinya itu, dengan hasil kunjungan itu. Dan matur nuwun sangat, dan mudah-mudahan apa langkah-langkah baik, apa aksi-aksi baik betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan terus jadi apa yang disampaikan tadi itu harus enggak sekedar kontemporer aja, tapi ada evaluasi-evaluasi daerah mana yang belum disentuh, mana program pengembangan yang dibutuhkan. Itu aja. Saya enggak lama, nanti saya akan, Mbak Farah ini akan mencatatkan terkait surat menyurat, Farah nanti akan bikin SK-SK kesimpulannya dengan nomor berapa jumlahnya. Jadi ada 21 BAC nih, nanti rantingnya coba disesuaikan. Saya bikin surat menyuratnya dan terkait keuangan, aset, inventaris, nanti dan lain-lain akan dicat sama Bapak Widya Sopa. Terus terkait kumpulan, saya rasa
tapi nggak banyak, diskusinya sudah disampaikan tadi, nanti bisa kita narasikan ya sahabat. Kalau untuk kunjungan ini nanti programnya untuk presentasi mudah-mudahan juga menjadi sorotan. Harapan saya presentasinya mungkin disampaikan mana yang cukup dari sekian banyak, coba dirapatin mana yang di branding. Harapan saya nanti person itu punya kelebihan kekurangan, punya daya kebijakan, presentasi nggak ada. Ketika presentasi nanti nggak cukup satu orang, boleh ada yang mengatakan, ada yang ini, ada yang itu nanti ada. Jadi nanti dosen yang bagus ya. Ini makanya saya masih pintar banget untuk masuk orang itu ya, 10 ya. Dan mudah-mudahan ya, itu aja yang saya sampaikan. Selamat, sukses, dari satu tahun melangkah ada banyak hal baik yang bisa diberikan. Saya sampai sempat apa namanya, terima kasih banyak apa namanya terenyuh ya, ya Allah gitu. Satu tahun saya nggak bayangkan sampai nanti 3-4 tahun justru katanya akan menjadi luar biasa. Itu bukan kerjasama teman-teman, kalau ingin di luar itu apa namanya tidak cukup bisa untuk melakukan hal yang mulai dari A sampai Z, persiapan yang kecil sampai yang gede. Ada yang mengatakan ya wajar, ini kan kita dengan pimpinan tidak begitunya juga. Meskipun bersama pemerintahan dekat tetapi tidak bisa memberikan aksi-aksi pembaruan baik, itu tidak bisa paham tentang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Belum tentu juga banyak teman-teman di cabang itu ada komunikasi bagus dengan pemerintah daerah, tetapi tidak cukup baik juga untuk bisa menghasilkan jaringan. Hari ini Jombang mampu melawan itu dan harus, jangan ada stigma ya wajar lah, tidak. Tapi saya menilainya ini adalah betul-betul tanggung jawab Fatayat mampu mensinergikan, mampu mengambil, mengeksplorasi apa yang itu ada di pemerintah dan apa itu yang dicitikan dengan kebutuhan di masyarakat. Itu hal baik, itu harus nanti ditegaskan di tengah presentasi. Oke? Matur nuwun sangat, jika ada salah kata nanti setelah selesai ada 10 menit kita wrap up, apa-apa yang bisa kita lihat mungkin ada yang kurang dan kita tutup. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Wiwi Indahwati yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Selanjutnya cara yang terakhir yakni penutup atau doa. Semoga proses visitasi pada hari ini berjalan dengan sangat lancar. Seluruh koordinator dan pengurus harian bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan mendapatkan nilai tertinggi. Amin Allahumma amin. Kepada Ning Hajah Adatul Istiqomah, saya minta untuk memberikan doa pada acara siang hari ini. Kepada Ning MPI, silahkan. Quran wa ahli la ilaha illallah.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika ya Allah wa tahdibiha qalbi ya Allah wa tajmahu biha syamli wa taruntu biha fitnati amin ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ij'alna wa min dhurriyyatina man taqabbal du'a ila Allah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa huwa al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara seremoni pembukaan visitasi Kasifah Ajang Potensi Fatayat Bora PW Fatayat Bu Jawa Timur telah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan sahabat untuk foto bersama maju ke depan dari PC dan PAC. Monggo semuanya yang hadir pada hari ini. Menjunjung